apa yang diinginkan Suga, Suga dapatkan. Suga BTS bertanggung jawab untuk memprediksi pencapaian atau tujuan grup berikutnya dan dikenal oleh penggemar sebagai Minstradamus atau Baby Shaman. Dan lihat prediksi Suga di masa lalunya yang memungkinkannya memegang gelar-gelar ini. Pada 2015, dia membuat pernyataan di Honey FM tentang keinginannya mengadakan konser di stadion besar. Tentu saja kami ingin mengadakan konser di tempat yang besar. Mereka mengatakan untuk bermimpi besar, jadi bagaimana dengan stadion Jamsil? Dan hanya beberapa tahun kemudian, di tahun 2018, BTS mengadakan tour dunia Love Yourself di stadion Jamsil. Mixtape solonya pada tahun 2016, Suga membuat pernyataan yang berani tentang tujuan berikutnya untuk mencapai Billboard. Dan di tahun 2017, mereka menjadi grup K-pop pertama yang menang di Billboard Music Awards. Dan dalam Bon Voyage 2016, Suga menulis dalam suratnya bahwa dia berharap BTS akan memenangkan Daesang. Dan hanya beberapa bulan kemudian, mereka memenangkan Album of the Years atau Daesang. Dan pada tahun 2018, fan meeting VGR film Behind, Suga membuat permintaan agar V dan J-Hope menangis jika mereka memenangkan Daesang tahun itu. Dan yang benar, dan selama Mama 2018, V dan J-Hope terlihat paling banyak menangis setelah memenangkan penghargaan. Keterampilan Suga mulai dikenal publik dan bahkan ditanyai tentang hal ini di berita nasional. Penyiar pernah mewawancarai Suga dengan bertanya, "Kami mendengar ada dukun di grup." Dan Suga menjawabnya, "Apapun yang saya katakan sepertinya menjadi kenyataan." Selama konferensi pers 2018, Suga menyatakan bahwa tujuan berikutnya adalah menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 dan 200, pergi ke Grammy dan mengadakan tur di stadion, dan menjadi salah satu penyanyi paling berpengaruh di dunia. Dan belakangan di tahun yang sama, mereka mencapai tempat nomor 1 di tangga lagu Billboard 200. Mereka mengadakan tur stadion pada 2019 dan mencapai tempat nomor 1 di Billboard Hot 100 pada tahun 2020. Suga bahkan sebelumnya telah memprediksi peringkat chart Billboard Hot 100 3, 6, dan 9. Tampak umum jadi bagaimana kalau 2, 5, dan 7. Peringkat sebenarnya untuk acara Dynamic BTS, peringkat pertama dan kedua sebelum turun ke 5 dan 7. Mereka kemudian diundang ke Grammy sebagai presenter untuk artis kolaboratif. Dan untuk nominasi Grammy. Inilah tanggapan Suga setelah mengetahui nominasi. "Saya lelah menunggu setelah melakukan rehabilitasi pagi dan tertidur. Saya rasa menemukan alasan saya untuk bekerja di rehab saya lebih keras. Terima kasih ARMY. Mari nikmati hari ini." Dan Suga World First Update, yah, kurasa itu benar ketika mereka mengatakan apa yang diinginkan Suga, Suga dapatkan.